hasilnya udah keling, bisa keling gini. Memang hitam, hitam. Tapi kita enjoy banget sih Labuan Bajo. Kita nggak lama sih. Seminggu kurang. Ya, ini juga sampai tanggal 8 nih. Ya, itulah. Tapi seru banget walaupun cuma sebentar, tapi lagi kayak manfaatin waktu momen banget ya. Apalagi kita kayak belum pernah liburan dari setelah menikah, bahkan sebelumnya kan kita kayak reading sebulan, kerja yang sekarang baru dapat kayak space waktu buat liburan dan kita kayak berusaha nikmatin banget. Kita diving bareng. Jadi dulu dia pernah kayak sempat komen gitu ke aku, pernah posting video story, terus dia kayak bilang diving dong gitu, terus aku balasnya ya udah nanti bareng gitu kan. Akhirnya kita kayak tanpa direncanakan kayak akhirnya diving bareng gitu loh. Itu sih bisa ngelihat manta ya, pari manta, penyu bareng-bareng dalam air tuh. Kita juga mancing di atas kapal. Terus tadi itu sepancingannya kita makan bareng-bareng. Pokoknya seru banget. Terus wah, seru banget. Pokoknya doain aja yang terbaik karena kita juga belum kayak program, cuman lebih ke ikhtiar aja sih. Pokoknya minta doa dari teman-teman. Cuma ya dikasih Allah aja. Kalau memang dikasihnya langsung ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum ya mungkin memang disuruh pacaran dulu. Gitu kan. Terus apapun yang terjadi sih. Karena timing Allah tuh yang paling pas ya. Iya. Sekalian aja nggak apa-apa, mungkin orang juga ngelihatnya ada yang bilang mancing, ada yang bilang juga doa, itu sekali yang kita aminin aja. Iya, lagian lucu banget. Kalau belajar bahasa sendiri gimana sayang? Kita kayak pelan-pelan sih, aku nggak pernah menuntut kayak gimana, karena aku juga tahu dia sibuk ya, mesti kayak jangan juga egois jadi seorang suami karena kita semua mau tahu jadwalnya seperti apa. Cuman kalau untuk dia sendiri untuk jadi istri udah berusaha terbaik mungkin, karena kayak kemarin dari dulu sampai sekarang ya setelah menikah dia kayak berusaha nyiapin sarapan kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku sih ngeliat ya ada perubahan di dia untuk menjadi istri yang baik. Cuma kayak goreng-goreng pulang rumah aja. Banyak kita juga ya lebih ke masakan yang cepat jadi aja sih, kayak panasin daging gitu-gitu. Karena waktu di rumah tuh juga jarang banget sih. Ya, sih, lebih ke apa ya, pas lagi ada waktu luang terus belajar masuk di rumah aja sama mama atau sama orang rumah aja lebih gitu. Dan ya mungkin kedepannya kalau pun belajar pasti belajar sama kamu ya nggak? Iya, aku yang ajarin dong biar lebih romantis. Ya, aku nggak pernah menuntut dia harus seperti apa, yang pasti lihat usaha dia untuk udah jadi kayak istri yang terbaik aja aku udah masya Allah ya, karena menurut aku satu kekurangan dia tuh ditipuk sama banyak kelebihan dia yang mungkin teman-teman di luar sana belum tahu. Karena orang bilang kayak masa mudanya dia bisa seperti apa kalau misalnya bisa masak, ya aku bilang masa mudanya dia habisin kerja dari pagi ke pagi buat keluarga, itu jauh lebih apa ya, membanggakan sih.